Halo teman-teman, balik lagi di channel Gadget Biru. Kali ini kita akan review game yang namanya Cooking Mama Let's Cook. Nah, game ini menjadikan kamu sebagai seorang koki yang akan membuat berbagai macam menu, dari mulai omelet, terus agar-agar, es krim, dan banyak lagi lah pokoknya. Yang pasti tantangannya menarik-menarik ya. Nah, bagi kamu yang sudah pernah punya konsol Nintendo 3DS maupun Nintendo DS, pasti udah nggak asing lagi dengan game yang satu ini ya. Namanya Cooking Mama. Dirilis pertama kali di Nintendo DS tahun 2006. Dan tahun 2015, Office Crate selaku pengembang game ini akhirnya merilis di platform iOS dan Android. Game bergenre puzzle dipadu dengan simulasi memasak ini benar-benar menyenangkan untuk semua kalangan. Desain grafis kartun yang lucu, voice act yang menggemaskan, membuat game ini terasa begitu memorable. Beralih ke sisi gameplay, di sisi gameplay pun gak kalah menariknya kok dengan game-game casual lainnya. Kamu akan diminta untuk memasak sesuai arahan sang mama. Tentu saja untuk awal game, kamu akan disuguhkan tutorial dari sang mama, jadi nggak perlu khawatir akan kesulitan game ini, karena memang pada dasarnya game ini sangat mudah kok. Nah, kamu akan melakukan beragam misi dari mulai mengaduk, memotong sayuran, memanggang, sampai menata makanan pada lemari es agar makanan yang kamu buat tuh siap disajikan. Dengan beragam rintangan memasak yang ada, kamu juga disuguhkan dengan banyak resep yang bisa kamu buat. Ya, tetapi yang namanya game gratis, pasti ada in-app purchase-nya ya. Tapi nggak usah khawatir, meskipun resep-resep yang ada harus dibeli, kamu juga masih bisa beli resep tersebut dengan mata uang in-game-nya sendiri. Selain menjalankan restoran juga, kamu bisa memancing buat bahan makanan kamu. Nggak sampai di situ aja, sampai berkebun pun ada. Setidaknya ada lebih dari 30 minigame yang bisa kamu mainkan di sini. Buat teman-teman yang lebih nyaman pakai bahasa Indonesia, gak perlu khawatir karena game ini juga udah support bahasa Indonesia, jadi bisa mainin game ini dengan nyaman. Kesimpulannya, Cooking Mama Let's Cook ini masih sangat menyenangkan untuk dimainkan sama seperti seri pendahulunya. Game ini cocok banget buat mengisi waktu luang kamu, dan bagi kamu gamer casual, gak perlu khawatir akan kesulitan game ini karena semuanya dikemas secara fun untuk semua kalangan. Tertarik memainkan game ini, kamu bisa download di Play Store maupun di App Store secara gratis. Kalau pengen download secara langsung, bisa cek kolom deskripsi ya. Oke, segitu aja review kali ini. Saya dari Gadget Biru. Thanks for watching. Bye-bye.